Swim, lagi swim. Yam, dia nak gimana pagi-pagi ni? Assalamualaikum. Hari ni hari yang kedua saya berada di Resort World Kijar. Serius, sangat best lah sini. Sangat-sangat best. Serius, korang patut datang, bawa family bercuti kat sini. Wow. Ada budak tak mandi lagi. Ni. Ha, apa? Apa? Ha. Apa tu? Ha. Kita jalan-jalan dekat tepi pantai lah, Yam. Fisherman. Oh, man. Assalamualaikum. Mommy. Mami Koi. Tok Ma dan cucu-cucunya. Hai. Nak makan apa? Ha? Maria nak makan apa? Jom. Lalu mari sini boh, tak usah kalau tak makan nasi dagang. Nasi dagang dia memang sedap lah. Saya dah berapa kali datang sini. Memang akan teringat nasi dagang dia. Saya tengok rasa dia sama. Nasi dagang ikan air. Dia antara tarikan utama dekat Resort World ni, Kijar ni. Orang suka dia punya breakfast lah. Memang banyak gila choice. Breakfast dia, kalau boleh nak stay sini sampai lunch. Banyak gila dia punya charge makanan. Rasa yang best ya. Makanan kat sini lebih kepada local dish lah. Local, adalah nak macam English breakfast untuk mak saleh gitu kan. Tapi saya datang sini saya prefer kepada local dish sebab rasa dia memang pure. Rasa kampung lah. Memang sedap. Yang mandi dua-dua tak mandi lagi. Sekejap lagi, next activity kita nak bagi swim. Hei, kita nak pergi mandi. Yang menariknya pasal pool dekat Resort World ni, Kijar ni, dia sangat kids friendly dan tengoklah macam-macam bahagian yang ada untuk kita adults, untuk teenager, untuk kanak-kanak, untuk toddler pun ada. Maksudnya untuk budak-budak kecil yang air paras pukul 5 sahaja. So, kalau parents nak bawa anak-anak datang sini, kita boleh enjoy dengan mandi dengan orang kata selamat lah. Sebab anak-anak semua ada tempat khas. Dan saya suka kat sini waktu dalam pukul 10 ke 11 pun still boleh mandi lagi sebab matahari turun belah sana, sini masih lagi teduh. Dan ianya suasana sebelah sana adalah pantai. So, kau boleh-boleh nak mandi pantai ke swimming pool. And, baik. Memang best. Okay, bye-bye semua. Bye. Ni adalah penyu yang naik dan menetas kat sini, bertelur kat sini dan berusia baru 2 hari. So ni penyu ni spesies agar.